Antum, what is your name? My name is Nizam. Nizam, what grade are you right now? What class are you? Five. Ibnu Umar or Abdul Rahman? Ibnu Umar. Ibnu Umar, okay. Why do you follow futsal extracurricular here? What is your reason? Can because you tell me? I like it. Because you like to play futsal. Okay, very nice. Besides futsal, what sport do you like? Another sport? I mean, like, do you like badminton or archery or the other sport? Badminton. Okay. I love badminton so much. Yeah, me, yeah? Yeah, I love badminton so much. Okay. Nizam. Okay, right. Okay, thank you, Nizam. Yeah, your English is very nice. I hope you can speak English very well for the next time, yeah? Okay, thank you. Anya? Kelas? Tiga Bubaida. Kelas tiga, eskul boleh juga ikut ya? Boleh. Oke, kenapa Hadar ngambil eskul futsal, apa alasannya? Ada, mau ngurusin badan. Kenapa? Mau ngurusin badan. Nah, jadi badannya nggak kurus nih? Nggak ya? Ya, semoga nanti badannya bisa lebih ideal ya. Karena nggak gemuk ya. Memang suka main bola ya? Cita-citanya mau jadi pemain bola? Enggak. Jadi cita-citamu jadi apa? Tahu. Oh iyalah, semoga tujuannya tercapai, badannya bisa lebih kurus lagi ya. Oke, syukran ya Adan ya. Ini dulu ya. Oke, antum namanya siapa? Siapa? Oke, panggilannya? Khalid. Khalid kelas berapa? Empat. Pak Zubair, memang suka futsal ya? Iya. Iya. Kenapa mengambil eskul futsal? Karena ini kan memang cita-citanya mau jadi? Tim bola yang hebat ya, Masya Allah ya. Kalau menjadi pemain bola harus tetap menjaga sholat ya. Kita kan orang Islam kan, sholat jangan sampai tinggal ya, tetap jadi muslim yang baik, oke ya. Syukron ya, siapa namanya? Khalid. Khalid, ya. Syukron ya Khalid ya. Oke, udah antum dulu yang baju biru nih. Siapa namanya? Zikra. Siapa? Zikra. Zikra. Orang Zikri ini Zikra ya. Zikra kelas berapa? Kelas 3 deh. Kelas 3 apa? Abubaida. Oke, nama sekolahnya boleh dikasih tahu? Hah? Nama sekolah itu SD IT Fajarilah. Iya, Zikra kenapa ikut eskul futsal? Ya, kenapa ikut eskul futsal? Hah? Kenapa? Mau main aja kenapa? Suka futsal ya? Iya, cita-citanya mau jadi apa nanti? Jadi TNI. TNI yang bisa main futsal ya? Oke ya, semoga dengan rajin olahraga Zikra semakin kuat dan bisa menjadi tentara nanti ya. Yang baju hijau ini siapa namanya? Ubay web kelas? Ubay Baida. Apa namanya? Kenapa Ubay ikut eskul futsal? Karena suka aja. Suka aja. Sukanya kenapa suka gitu? Main bola. Karena suka main bola jadinya tertarik gitu. Oh gitu. Cita-cita Ubay mau jadi apa nanti? TNI juga. TNI yang pandai main bola ya. Kitanya rata-rata TNI tapi hobinya bola. Ya, biar sehat kan. TNI kan perlu lari kan. Orang berperang nanti dia lari, kalau larinya lambat ya tangkap sama musuh kan. Oke, good. Oke, okay, suka nih Ubay ya. Semoga nanti jadi TNI beneran ya. Antum boleh perkenalkan diri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Sabrizel. Oke. Okay. Saya dari kelas 6 Ja'far. Oke. Okay. Kenapa antum ikut eskul futsal? Karena mengikuti hobi. Hobinya futsal ya? Iya. Cita-cita mau jadi? Cita-cita mau jadi tentara. Tentara, tapi hobinya futsal ya? Iya, futsal. Nah, tentara juga harus kuat dan sehat ya? Iya. Oke, semoga Allah mudahkan cita-cita antum ya. Syukran ya, Nabil ya? Sekelas. Ryan, oh, Ryan ya? Oke, syukran ya. Oke, thank you. Antum boleh perkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, nama saya Nizam Arif Nurrahman. Oke, panggilannya? Panggilannya Nizam. Oke, Nizam, kelas? Oke, Nizam, kenapa ini ikut eskul futsal ini? Apa alasannya? Kalau eskul panahan minggu. Panahan ikut juga? Panahan nggak ikut. Oh. Minggu biasanya pergi-pergi. Jalan-jalan sama keluarga. Ya, ikut eskul futsal alasannya kenapa ini, Nizam? Seru aja. Seru ya?
Cita-citanya mau jadi apa nanti? Pemain bola. Iya, harus jadi pemain bola. Orang muslim yang baik ya, tetap menjalankan sholat, menjalankan perintah agama ya, dan tetap merojah ya. Siapa antum? Faris. Faris kelas? 3 apa? Abu Baidah. Kelas 3 udah boleh ikut eskul ya sekarang ya? Boleh. Ya Faris, kenapa mau ikut eskul futsal? Gara-gara sering main futsal. Jadi suka futsal. Oke, cita-citanya Faris mau jadi apa? Menjadi ustaz. Ustaz yang bisa main bola ya. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan antum dalam mencapai cita-citanya ya. Oke, syukur ya Faris.
Pakai sama kaki ya, bukan kaki.